Kami mohon maaf ini bahwa ada layanan dari nasabah BRI yang agak terganggu hari ini karena ada konsleting sedikit di mesin ATM kami dan sudah ditangani oleh petugas. Siang ini kita harapkan usahakan sudah live, tidak ada kerugian, mesin ATM masih berfungsi dengan normal dan segera kami tindak lanjuti seperti itu. Sehingga nanti kabar-kabar yang beredar yang bagaimana-bagaimana sebenarnya tidak terjadi seperti itu. Jadi itu memang karena kesigapan dari pihak-pihak yang dekat sini untuk membantu supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih merugikan. Kami mohon maaf dan berterima kasih sekali kepada masyarakat yang sudah berperan aktif untuk ikut menjaga dari e-channel BRI. Dan pelaksanaan monitoring harian pun kami lakukan secara rutin dan secara disiplin untuk menjaga kelangsungan layanan dari nasabah. Jadi kontrol harian pun tetap kita lakukan sebenarnya seperti itu. Tapi namanya musibah, ya semoga ini menambah kewaspadaan dan disiplin kita lah untuk tetap punya semangat melayani nasabah dengan baik. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas kerjasama. Tapi kita rutin kontrol kan tiap hari itu, mesti ada memang itu kalau ada kelewat satu itu agak repot juga. Iya. Ini ikut. Tapi saat ini memang 53. Oh,